selamat pagi Pater, Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua. Salam literasi. Ayo baca. Langsung saja kita akan menyaksikan presentasi dari teman kita Juan Fabio Agustinus Komandire. Kepada teman Fabio saya persilakan. Selamat pagi Pater, selamat pagi teman-teman, selamat pagi para guru dan ibu guru. Sebelum memulai materi kita hari ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Juan Cyril Fabio Agustinus Kumalire, atau teman-teman bisa panggil saya dengan Fabio. Saya mewakili kelas 11 bahasa pada hari ini akan membawakan kita materi literasi presentasi literasi kami, yaitu Insinyur Soekarno. Teman-teman pasti sudah kenal dengan Insinyur Soekarno atau yang kita kenal dengan Soekarno. Kresno Sosroharjo atau yang kita kenal dengan Insinyur Soekarno adalah presiden nomor 1 Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia yang berketurunan Jawa. Soekarno lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Jawa Timur, Surabaya, dan wafat pada 21 Juni tahun 1970 di usianya 79 tahun. Ia adalah putra sulung dan memiliki seorang kakak perempuan bernama Raden Soekarmini. Keduanya adalah anak dari Raden Soekarmini dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Inwari pada tahun 1926. Selama di Bandung, ia aktif dalam banyak organisasi dan pada tanggal 4 Juni tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang kita sebut PNI. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Indonesia selama masa kepemimpinannya. Soekarno juga menjadi perumus Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun perjalanan Soekarno sebagai pemimpin politik Indonesia tidak selalu lancar dan penuh dengan tantangan, Ia tetap menjadi figur yang sangat dihormati dalam sejarah Indonesia dan dikenali dengan sosok yang ingin melawan sekutu, yang memiliki beberapa sahabat di dunia internasional. Materi kita yang kedua adalah riwayat pendidikan. Bung Karno memulai pendidikan pertamanya di Tulungagung, lalu pindah ke Estet Inlandsburg di Mojokerto mengikuti ayahnya yang mengajar di sana. Kemudian ia dipindahkan ke Europe Legere School pada tahun 1911 untuk memudahkannya bersekolah di Hogere Model School. Pada tahun 1915, ia telah lulus dari Europe Legere School dan lanjut ke Hogere Burger School. Selama 5 tahun, Soekarno berhasil bersekolah di Hogere Burger School atas bantuan rekan ayahnya, yaitu Hos Cokro Aminoto. Ia juga tinggal dengan Hos Cokro Aminoto semasa sekolahnya di Surabaya dan banyak bertemu dengan pemimpin Serikat Islam. Soekarno menamatkan pendidikannya di Hogere Burger School pada tahun 1921 dan melanjutkannya ke Teknis Hoge School di Bandung, atau yang sekarang sudah berganti menjadi Institut Teknologi Bandung. Ia sempat meninggalkan bangku kuliahnya selama 2 bulan, lalu pada akhirnya ia kembali mendaftar pada tahun 1922. Soekarno akhirnya berhasil meraih gelarnya sebagai insinyur dari jurusan teknik sipil pada 25 Mei tahun 1926. Soekarno memiliki minat yang cukup tinggi terhadap arsitektur. Salah satu karya arsitekturnya yang terkenal adalah Hotel Priangan di Bandung. Kita masuk di organisasi. Ketika Soekarno mulai masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kerap kali mengikuti banyak sekali organisasi. Organisasi pertama yang diikuti Soekarno yaitu Serikat Islam. Keterlibatan Soekarno dalam Serikat Islam, keterlibatan Soekarno dalam Serikat Islam
berawal pada ketika ia masa sekolahnya ia tinggal bersama Cokro Aminoto. Kala itu Serikat Islam dipimpin oleh Cokro Aminoto, sehingga ketika Soekarno tinggal bersamanya, Soekarno banyak kali bertemu para petinggi Serikat Islam, yang membuat Soekarno minat mengikuti organisasi Serikat Islam, yaitu kekuatan spiritual dan kuatnya keyakinan ia terhadap agama Islam, sehingga membuat Soekarno terlibat atau mengikuti organisasi Serikat Islam. Organisasi yang kedua yang pernah diikuti Insinyur Soekarno yaitu Trikoro Darmo. Trikoro Darmo sendiri adalah organisasi yang dibentuk pada 7 Maret tahun 1927 oleh para pemuda bangsa yang diketuai oleh Bung Tomo. Trikoro Darmo, ketika Soekarno terlibat dalam organisasi Trikoro Darmo, aktivitasnya di Trikoro Darmo membuat ia mengubah nama Trikoro Darmo itu menjadi Jong Java atau yang kita tahu dengan Pemuda Jawa. Soekarno mengubah nama dari Trikoro Darmo menjadi Jong Java lantaran Soekarno merasa dengan organisasi tersebut terlalu mencolok kepada kaum tua, sehingga Soekarno mengganti Trikoro Darmo menjadi Jong Java. Yang ketiga ada Elemen Studi Club. Elemen Studi Club adalah organisasi ketiga yang diikuti Soekarno. Elemen Studi Club tercipta hasil dari motivasi terinspirasi dari Indonesia Studi Club yang dibentuk oleh Dr. Sutomo. Keterlibatannya dalam LGBT Studi Club yaitu organisasi LGBT Studi Club ini merupakan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia. Lalu yang keempat ada Partai Nasional Indonesia atau yang kita sebut PNI. Di Partai Nasional Indonesia, aktivitas Soekarno dalam partai ini menyebabkan ia ditangkap pada tahun 1927. Pada tahun 1933 yang menyebabkan ia ditangkap. Lalu ia kembali dibebaskan. Tujuan dari Partai Nasional ini yaitu untuk membangun rahasia nasionalisme dan semangat juang para kaum muda. Yang berikut ada Partai Indonesia. Partai Indonesia ini merupakan partai perpecahan dari PNI ketika Soekarno dalam penjara. Partai Nasional Indonesia terpecah oleh karena kolonial dari Belanda, sehingga Partai Nasional Indonesia ini terpecah, lalu terbentuknya Partai Indonesia itu Petindo. Yang berikut ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang, tergolong atas anggota-anggotanya yaitu pemuda-pemuda Jawa. Kali itu Jawa membentuk Jawa Hokokai untuk mensuplemen atau memberi dukungan kepada perang Jepang di Timur Raya. Lalu ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dibentuk oleh Jepang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk mempropaganda masyarakat Indonesia untuk mempropaganda masyarakat Indonesia dalam maksud untuk memberikan jasa atau ketenaga kerjaan Indonesia untuk membantu Jepang dalam peperangan Jepang di Timur Raya. Lalu ada PETA atau Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air lahir dari organisasi sebelumnya yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Masih tak jauh berbeda, Pusat Tenaga Rakyat
tidak berbeda, pembela tanah air juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki tujuan yang sama yaitu bentrok dari penjajahan Jepang, yaitu kerjasama antara Indonesia, antara kerjasama Soekarno dan juga Jepang yaitu Romusa. Yang ke 7-8. Yang ke 8 ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan seseorang dalam BPUPKI mungkin kita semua sini sudah tahu, yaitu untuk merancang atau menyusun dan mengusul 5 dasar Pancasila. Lalu dari BPUPKI ini terpecahlah menjadi panitia 9, di mana panitia 9 ini Soekarno salah satu dari panitia itu untuk mengusul dan juga mempertimbangkan mana yang harus dijadikan Pancasila dan dasar negara. Lalu yang berikut ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk sebelum proklamasi, sebelum Indonesia merdeka. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan ini tujuannya untuk merumuskan dan juga merancang merumuskan proklamasi Indonesia. Lalu yang terakhir ada Partai Komunitas Indonesia. Kita lanjut di peristiwa materi kita yang berikut ada peristiwa penting. Teman-teman, Soekarno dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak sekali melewati peristiwa-peristiwa penting. Namun di sini saya mengambil beberapa peristiwa penting sebagai pelajaran kita. Peristiwa pertama yaitu peristiwa PNI tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkan ia ditangkap oleh Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1929 di Yogyakarta dan esokannya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bencui pada tahun 1930. Ia dipindahkan ke Sukamiskin untuk kemudian ia di pengadilan Lender Bandung pada tanggal 18 Desember tahun 1930. Dalam persidangannya tersebut, ia menyampaikan serangkaian pidato politik panjang dan membacakan pleidoinya yang fenomenal, yaitu Indonesia menggugat. Hingga ia dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa 1 Agustus tahun 1333. Saat bermarkas di Bandung, Soekarno sering ya ke seluruh Jawa untuk menjalin kontak dengan kaum nasionalisnya. Aktivitasnya semakin menarik perhatian PID Belanda. Pada pertengahan tahun 1933, Soekarno menerbitkan serangkaian tulisan berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Karena tulisan inilah ia ditangkap oleh polisi Belanda saat mengunjungi rekan nasionalisnya Muhammad Sosret Jamin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1933. Karena wabah malaria di Flores, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk memindahkan Soekarno dan keluarganya ke Banceloren yang sekarang Bengkulu di pantai barat Sumatera pada bulan Februari 1938. Peristiwa penting berikutnya itu peristiwa Rengas Dengklok. Teman-teman pasti sudah sering dengar peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, di mana peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Suatu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok dimulai dengan penculikan Soekarno dan Hatta oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka membawa Soekarno, Hatta, istri Soekarno yaitu Fatima dan anak mereka Guntur ke Rengas Dengklok. Tujuannya dari penculikan ini adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para pemuda ingin meyakinkan keduanya
bahwa Jepang telah menyerah dan bahwa para pejuang akan melawan apapun resikonya. Mereka juga memastikan bahwa Soekarno dan Hatta bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno pada sekitar pukul 4 dini hari, mereka ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiu Kisong. Awalnya aksi penculikan ini dimaksud untuk menekankan Soekarno dan Hatta agar memproklamirkan kemerdekaan. Namun karena wibawa dua tokoh tersebut, aksi berubah menjadi kesepakatan antar golongan tua dan golongan muda mengenai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang berikut yaitu peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu ada masa penting untuk kepresidenan. Lalu ada juga peristiwa kerjasama dengan Jepang. Ada juga percobaan pembunuhan dari rakyat Burma. Ada tragedi Cikini. Lalu ada percobaan pembunuhan lainnya. Istri Bung Karno yang pertama bernama Siti Oetari Cokroaminoto. Ia lahir pada tahun 1905 dan wafat pada 1986. Umur pernikahan keduanya tidak berlangsung lama, di mana keduanya hanya menikah selama 2 tahun dan bercerai pada tahun 1923. Pertemuan antara Siti Oetari bersama Soekarno, kala itu ketika Soekarno tinggal bersama Cokroaminoto, Siti Oetari ini merupakan putri tunggal dari Cokroaminoto. Jadi Soekarno menikahi Siti Oetari bukan karena cinta, namun karena rasa hormat yang besar kepada Cokroaminoto, lalu ia menghargai dengan menikahi putrinya. Yang kedua ada Inggit Gernasi. Inggit Gernasi merupakan istri kedua dari Insinyur Soekarno, lahir pada 17 Februari tahun 1888 di Kamasan. Ia wafat pada 13 April tahun 1984. Umur pernikahannya bersama Insinyur Soekarno berlangsung selama 19 tahun dan bercerai pada 1942. Kedua pasangan ini dikaruniai anak bernama Ratna Joyami. Lalu istri ketiga Soekarno yaitu Fatmawati. Fatmawati merupakan ibu negara pertama Soekarno sekaligus istri ketiga dari Insinyur Soekarno. Fatmawati lahir pada 5 Februari tahun 1923 di Bengkulu. Ia wafat pada 14 Mei tahun 1980. Umur pernikahannya bersama Soekarno berjalan selama 10 tahun. Kemudian bercerai pada tahun 1953. Fatmawati juga berperan penting dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana Fatmawati inilah yang menjahit bendera Indonesia untuk pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1945. Perceraiannya bersama Soekarno ketika Soekarno meminta Fatmawati untuk berpoligami karena ia bertemu dengan Siti Suhartini. Fatmawati pun menolak dari permintaan Soekarno yaitu poligami, dan Fatmawati memutuskan untuk meninggalkan istana. Anak dari Fatmawati dan Soekarno yaitu Megawati Soekarno Putri, Guntur dan juga Guntur Soekarno Putra. Lalu ada istri keempat Insinyur Soekarno. Istri keempat Insinyur Soekarno yaitu Siti Soehartini. Kelahiran Siti Soehartini ini pada tanggal 20 September tahun 1924 di Kabupaten Ponorogo. Ia wafat pada 12 Mei tahun 2002.
Jakarta. Umur pernikahannya bersama Soekarno belum diketahui kapan bercerai, namun keduanya menikah pada 7 Juli tahun 1953 dan memiliki seorang anak yaitu Taufan Soekarno Putra. Istri yang kelima Soekarno yaitu Kartini Moanopo, kelahiran 19 Maret tahun 1931. Ia wafat pada 14 April tahun 1990 dan keduanya menikah pada tahun 1959 dan memiliki anak yaitu Totok Suryawan Soekarno Putra. Istri yang keenam Soekarno yaitu Sakiko Kanase. Sakiko Kanase lahir pada 1 September 1934 di Tokyo, Jepang. Ia wafat pada 3 Oktober 1953 di Jakarta. Umur pernikahannya bersama Soekarno tidak berlangsung lama, di mana pernikahannya terjalin selama 1 tahun. Teman-teman, sedikit informasi tentang Sakiko Kanase. Sakiko Kanase meninggal karena bunuh diri lantaran terbakar api cemburu dengan Soekarno yang memiliki pasangan baru yaitu Maharani Wisma. Sakiko Kanase melakukan ritual bunuh diri dalam istilah Jepang yaitu harakiri. Harakiri sendiri artinya ritual bunuh diri atau perobekan isi perut dalam rangka menghormati pasangan dan juga menebus kesalahan yang ia perbuat sendiri. Ini Maharani Wisma Susana Siregar merupakan istri ketujuh dari Soekarno. Ia lahir pada 5 Juni tahun 1925. Belum diketahui kapan ia meninggal. Namun pernikahan bersama Soekarno berjalan selama 4 tahun. Keduanya tidak dikaruniai seorang anak. Lalu Soekarno juga menikah dengan Ratna Sari Dewi Soekarno. Kelahiran Ratna Sari Dewi 6 Februari tahun 1940. Belum diketahui wafatnya. Namun umur pernikahan Soekarno bersama Ratna Sari Dewi berjalan selama 8 tahun. Ratna Sari Dewi ini merupakan istri Soekarno yang paling setia, di mana Ratna Sari Dewi ini menemani Soekarno hingga ajal menjemputnya. Ketika Soekarno meninggal di pangkuan Ratna Sari Dewi pada tahun 1970. Istri yang berikut Soekarno yaitu Haryati. Kelahiran Haryati pada tanggal 24 Agustus tahun 1940 dan wafat, belum diketahui wafatnya. Umur pernikahan keduanya berjalan selama 3 tahun dan memiliki seorang anak, Ayu Gembriyawati. Oke, telah sampailah kita kepada penghujung materi. Di sini adalah beberapa nilai yang bisa kita ambil dari tokoh nasional kita yaitu Insinyur Soekarno. Nilai pertama yang bisa kita ambil yaitu semangat patriotisme. Soekarno dikenal sebagai pejuang kemerdekaan yang sangat bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam penjajah Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya mencintai dan memperjuangkan bangsa serta negara tanpa pamrih. Contohnya partisipasi aktif dalam kegiatan yang memajukan bangsa dan menjaga persatuan-kesatuan. Nilai kedua yaitu keberanian untuk menghadapi tantangan. Insinyur Soekarno seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan dalam perjuangan kemerdekaan. Nilai ini mengajarkan pentingnya memiliki keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Mengambil resiko dalam mengajar impian dan tidak takut untuk membicarakan atau bertindak sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga ada tekad untuk mencapai cita-cita. Insinyur Soekarno memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya memiliki tekad yang kuat untuk tidak mudah menyerah dalam meraih tujuan. Contohnya mengembangkan komitmen dan ketekunan dalam mengejar impian serta tujuan hidup.
Yang keempat adalah komitmen terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Isinya Soekarno selalu berkomitmen untuk memajukan bangsa dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Nilai ini mengajarkan pentingnya berkontribusi dalam pembangunan negara serta masyarakat. Contohnya, terlibat dalam kegiatan sosial, politik, atau pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Yang terakhir ada dengan mengambil nilai-nilai yang terakhir itu dengan mengambil nilai-nilai dari kisah Insinyur Soekarno, generasi muda dapat terinspirasi untuk menjadi individu yang berdedikasi, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih Tama Fabio sudah membawakan kita materi pada pagi hari ini tentang Insinyur Soekarno. Baik, di sini kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita yaitu teman Sofi. Kepada teman Sofi saya persilakan. Positif dan negatif. Nah, teman Fabio coba jelaskan ada nilai negatif dari Soekarno yang teman Fabio ambil, begitu? Saya mau tanya. Terima kasih.
Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Kemudian, bagus sekali dia membawakan tentang orang nomor satu Indonesia. Dan kalau saya lihat apa yang dia bahas tadi, banyak nomor satu. Nomor satu dari berbagai aspek. Sampai hidup berkeluarga juga sedikit nomor satu. Nah, sekarang yang saya mau tanya untuk Fabio, sebagai anak muda zaman ini, tadi apa yang engkau bahas tadi kurang lebih secara pribadi, apa yang kau mau belajar dari situ? Itu saja pertanyaan sederhana, sehingga dia bermakna bagi kita semua, sekaligus juga engkau sebagai salah satu pemuda zaman ini, zaman now, engkau belajar dari mereka yang tempo dulu, ya, tempo dulu. Baik, itu saja pertanyaan singkat saya. Terima kasih Bruder yang sudah memberikan pertanyaan kepada teman Fabio. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman Jessica, Bruder John yang sudah memberikan saya pertanyaan. Di sini yang saya ingin jawab pertanyaan itu pertama teman Jessica. Tadi teman Jessica bertanya mengenai nilai negatif dari Insinyur Soekarno. Nilai negatif pertama dari Insinyur Soekarno yaitu ketidaksetiaan. Soekarno tidak memiliki hati yang setia dan memiliki berbagai macam cinta. Dia membagikan rasa cintanya kepada berbagai wanita. Lalu ada beberapa catatan negatif tentang Soekarno. Di sini saya ingin menceritakan sedikit terkait kerjasama antara Soekarno dengan Jepang. Pada tahun keberapa, tahun saya lupa. Tapi Soekarno pernah bekerja sama dengan Jepang terkait dengan kerjasama Romusa. Hal itu kerjasama itu berkaitan dengan timbal balik, yaitu Jepang ingin meminta Soekarno sebagai pemimpin mempropagandakan masyarakat Indonesia untuk memberikan ketenaga kerjaannya untuk melawan Jepang dalam perangnya di Timur Raya. Sedangkan Soekarno meminta Jepang untuk membantunya mengembangkan ideologis-ideologis nasionalisnya kepada serikat yang luas. Sehingga Soekarno rela menjadikan bangsanya diperbudak oleh Jepang. Namun kerjasama antara Soekarno dengan Jepang membuat Soekarno merasa malu. Soekarno akhirnya menyesal dan pada organisasi yaitu Putra, ia terlibat untuk merebut kembali hak dari penjajahan Jepang. Gimana? Karena keegoisan Soekarno, pada masa itu masyarakat di Jawa banyak mengalami krisis ekonomi, kelaparan hingga menyebabkan kematiannya dalam jumlah besar. Lalu mungkin hanya itu yang saya ketahui tentang nilai negatif dari Soekarno. Apakah teman Jessica bisa mengerti? Okay. Baik, dari Bruder John, pertanyaan ini sekaligus masukan serta motivasi untuk kita semua, bukan hanya untuk saya. Di mana Bruder ini bertanya nilai yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri. Jadi Soekarno memiliki relasi yang luas, bukan hanya dalam suatu negeri, tapi memiliki beberapa sahabat di dunia internasional. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa membangun relasi yang luas, kita membangun relasi yang luas juga dapat memberi kita perkembangan dari secara kepribadian. Teman-teman juga mungkin sudah belajar terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan karakter kita. Jadi Soekarno pada tahun keberapa itu dia melakukan perjalanannya secara maraton, di mana dalam beberapa bulan ia mengelilingi beberapa negara sehingga cakrawala ala pikir Soekarno itu menjadi berkembang, di mana ia membidik Jakarta sebagai pusat ibu kota untuk menjadi pentingnya dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia.
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, relasi yang luas itu juga dapat membangun karakter kita. Lalu nilai yang berikut yang bisa kita ambil yaitu semangat nasionalis, semangat nasionalisme Soekarno. Soekarno juga perannya Soekarno dalam proklamator Indonesia bisa kita, ketika ia banyak berjuang untuk memerdekakan negaranya, cinta tanah airnya itu membuat ia banyak berkorban dari masanya, dari masa awal ia remaja hingga akhir hayatnya. Ia banyak sekali masuk penjara hanya karena untuk melawan penjajahan dari luar negeri. Lalu nilai berikut yang bisa kita ambil, belajar setinggi-tinggi mungkin. Teman-teman tadi sudah lihat beberapa riwayat pendidikan Soekarno. Soekarno menjalani pendidikan yang sangat tinggi, di mana sekolah tinggi itu membangun karakter dan juga kemampuan akademik dari Soekarno. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, belajar setinggi-tinggi mungkin untuk membangun masa depan yang cemerlang. Mungkin dari saya seperti itu. Kepada Bundes, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih teman Kevin sudah menjawab dua pertanyaan dari teman Jessica dan Brother John. Mungkin sekian dari saya dan teman Fabio. Kurang lebihnya kami juga minta maaf. Sekian dan terima kasih.